Halo. Assalamualaikum teman-teman. Coba nanti bersama Jaka Kacemati teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Menjadikan semuanya orang yang asalnya dengan Allah, dengan Allah dimulakan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jadi beberapa teman-teman selalu bersyukur. Teman-teman ada di pasar Bandung nih, Jawa Barat. Pasarnya kayak gini bentuknya. Ya cantik juga, tinggi pasarnya ya. Gede pasarnya Bandung tuh teman-teman. Nah ini nak beli es campur. Es campur. Saya beli batagor. Itu batagornya. Gak tau. Ike. Gak ada chef. Mana aku tahu. Kurang dari yang nembung pun. 56 nembung pun. Aku dibelikan sendiri. Es yang kita loro ya. Loro. Ini teman-teman batagor teman-teman. Ini kayak tepung-tepung aja gitulah. Alah kaset ya, apa tak kaset dari tadi. Enggak. Ya sakne juga sih. Ini teman-teman makan batagor. Foto juga nih kok, kota enggak mau. Kamu boleh pakai lemangnya, ambil gambar. Batagor pun memang belum pernah rasa pun, sekalipun. Enak sih. Hah? Semuanya masin lah di sini. Halo. Teman-teman katanya semuanya masin, teman-teman gimana nih? Di Bandung semuanya masin. Loh. Masin agak pahit ya. Dibayar kali sih mungkin. Asal dibayar dulu kali. Mau. Itu nggak diduli itu? Eh campur. Tadi udah bilang tadi.
Bukan kepala aku, lidahnya. Enggak ya, bisa ngunyah. Ya. Berapa, Pak? Bisa dulu Bu Bos. Hah? Oh, nanti Bos kalian. Ini ada mana melonnya setiap it. Ini teman-teman bakso campur Bandung. Ada melonnya. Itu sendiri ada sih. Ini sendiri ada si Fitri. Masa pancaang. Bentar lagi ya, enak. Nasi ya. Mau tak sendiri? Bisa aja. Enak, iya. Bang, satu lagi bang. Nih, nih. Enak dia. Yang ini sedap berapa dua, tak sedap berapa tiga. Tidak mau. Terus enak. Oh, udah masin. Coba kalau melon ya. Melon. Melon, bakso. Makan petakor di Bandung. Sama dengan cilok semalam tuh ya, sama rasanya. Thank you.
juga. Tapi restoran semalam enggak, ya cocok banget sama ide-ide ini. Restoran ya, kira isi makanya tuh bapak tuh bawa pergi yang gitu-gitu karena dia mesti tahu orang Singapura nggak mau makanan yang gitu-gini. Disedap sampai double, nggak mentu ininya. Saya sumbat jerone bet. Takut ini Pak gitu. Gimana Muji? Ngomong Bapak ini. Bapak, ini batagori ini kita enggak makan Bapak, masin banget. Bapak boleh makan batagori ini? Enggak, Pak. Udah kenyang. Halo. Mendengar ya, Bang? Mendengar. Aku randu ya. Kamu apa ya? Kasih bungkus. Tahunya ada aja. Tahunya ada mungkin makan karena tahunya nggak masuk. Tuh tahu di atas tuh. Dah. Karena ada rasa. Ini pertama kali rasa ya. Tadi pun tak pernah rasa. Kereta sintor itu pakai dulu. Tahunnya 15 isi 4 coba ganti di rumah Bu. Rp10 aja, Bu. Enggak. Kalau beli itu kan banyak, ngapa tawa-tawa? Beli kan banyak. Itu pergi tuh, sampai ada rombongan tadi. Di sudah nyanyi tadi. Ada duit kecil 10, 55 jangan dikasih bayarkan. Itu yang minta-minta gitu ya. Kota
bukan aku kan. Kalau dia makan aku kan. Gadis pendiam caranya dasar menggoda belanja apa-apa pun, cuma beli baju main pro tuh. Memang mau beli apa? Balik Singapura, balik Indonesia gitu. Cepet ngebut di perang. Indonesia balik mau beli apa? Ada apa? Kan emang selera satu juga ada di sini. Baju pun nggak selera. Yang ini kan karena emang mudanya suka. Caranya kasar